Ini saya jual 100.000 bonus gambar ceweknya ini. Ini gambarnya siapa ini nggak tahu. 100.000 HP sama baterai. Terus ada E63. Ini kondisinya masih mulus. Casing juga masih. No, I'm not a writer. Okay. Halo semuanya, balik lagi di Kolektor Handphone. Kali ini saya mau ngejual HP jadul lagi. Sekarang HP yang nyala normal ya. HP nyala normal. Buat nostalgiaan ya, bukan buat telepon atau SMS. Soalnya sinyalnya udah pada keblokir. Langsung aja. Ini ada Nokia N70. Ini kondisi kayak ini saya jual 100.000 HP sama baterai. Terus ini ada Nokia 6600. Wow, mulus ini ya. Sambil nunggu loading. Jajal yang main dulu nih. Kalau Nokia Symbian rada lemot ya. Ini layarnya masih jernih banget ya. Casing juga masih ori. Ada Ulta MB3-nya lagi. Mantap. Ada antivirusnya ini. Udah aman ini. Saya jual 150.000. Kondisi mulus, masih original semua. Layar juga masih bersih putih. Ada memorinya juga ini. Ada Ultra MP3-nya, lumayan. 150.000 ya. Ribetnya kalau HP Nokia jadul tuh harus pakai kartu baru ngejajalnya. Buat ngejajalnya. Ini Nokia 3230. Ini malah sisipkan kartu lagi. Kartunya nggak pas. Malah ribet. Satu-satu.
di kondisi mulus ya. Navigasi oke. Ini saya jual 100.000 aja. HP sama baterai. Ini Nokia N70 lagi. Ini casingnya cakep. Warna putih. Baru saya ganti nih. Ini saya jual 100.000 aja. Casingnya baru. Baru stok lama. Cakep ya putih. Ini Nokia Express Music, tapi seri X3. Kondisi masih bagus. Ini saya jual 150.000. Kalau udah mau, kalau nggak mau ya saya simpan sendiri. Ini kerennya nih HP ini buat radio tanpa antena ya, tanpa antena, tanpa, biasanya kan kalau HP ada colokan handsetnya kan buat denger radio, kalau ini nggak usah, tinggal puter radio langsung, keren. Terus ada Nokia 6300. Ini SIM nya gak kebaca, biasanya kuningannya nih perlu digosok-gosok kalau apa jadul. Ini Nokia 6300, casing masih ori ya, rada bulup dikit, cuman masih original nih casingnya, brown coklat. Kalau misalnya ada yang mau, ntar saya bonusin casing, cuman sayang casing ori mah nggak diganti. Ini jual 100.000 aja. HP-nya berat, besi semua. Ini Sony Ericsson Walkman. Ini lumayan ya, oke ya. Cuma nih kendalanya kayaknya di sini nih. Jadi keypadnya ada sebagian yang nggak bisa, nih angka 5 sama angka 8 yang nggak bisa. Ini jualnya, ini masih mulus sebenarnya. Saya jual 50.000 aja nih, HP doang. Kalau sekedar buat musikan mah bisa ya. Cuman saya jual 50.000 aja buat dibenerin lagi, beliin keypadnya. 50.000 tanpa baterai. Casing masih baru. Terus Sony Ericsson K530.
sambil nyiapin yang lain. Ini Sony Ericsson K530, saya jual 100.000 HP sama baterai. Udah 100.000 ya buat musikan, masih bisa. Sinyal nggak dites ya, anggap nggak ada sinyal aja. Ini Sony Ericsson K750. Ini saya jual 100.000 bonus gambar ceweknya ini. Ini gambarnya siapa ini nggak tahu. 100.000 HP sama baterai. Terus ada E63. Ini kondisinya masih mulus. Casing juga masih original. Kalau sinyal sih, kemarin sih saya tes ada sinyalnya, cuman anggap nggak ada aja ya, biar aman. Ini saya jual 150.000. Casing masih original semua ya. Nokia E63. Terus ada Sony Ericsson Z520i. HP-nya keren, warnanya oranye. Mana nggak nyala? Oh nyala. Waduh, ada kode kuncinya. Lupa berapa ya? Oh iya benar. Ini kenapa nggak nyala ini? Ini dulu. Ini HP-nya keren ya, oranye. Layar depan juga masih tampil. Ini saya jual 150.000. Casing masih mulus ya. No. Nggak laku, saya simpan sendiri. Ini apa ini? Ini HP mau dijual malah nggak mau nyala. Ini nggak usah dijual dulu nih. Bukannya nyala malah nggak mau nyala ini HP lah. Buang dulu. Yang 3315 aja. Nah, nyala ini. Ini 3315 saya jual 100.000. Masih nyala ini ya. Casing masih mulus. 100.000 aja. Terus ini ada Nokia 5610.
Gembrua ciok. Nyalain dulu. Iya, napa ini ki? Pencet penuh bulat ay. Ki, ki, malah ngomong Jawa. Nih, oke 5, 6, 10. Ini minusnya, jadi navigasi ke sini, ke kiri, ke kanan sama ke kirinya nggak bisa. Kayaknya perlu ganti fleksibel. Nih, tapi ini masih mulus ya. Perlu ganti fleksibel, kalau cuma dipakai doang sih bisa sebenarnya. Cuman ke atas bawah doang, sampingnya nggak bisa. Ini saya jual 100.000 aja buat dibenerin lagi. Casing masih mulus. Terus Nokia 7610. Ini HP-nya mantap sekali ya. Masih mulus, dalemannya mulus. Sampai stiker apa namanya? Tulisan di kameranya masih kelihatan banget. Ada memorinya juga. Kita coba tes nyala ya. Sambil ini nunggu ini sekalian. Lama banget Nokianya loadingnya. Dulu ini ada Sony Ericsson F305. Ini HP mulus banget ya. Ini casing masih original. No. Cakep. Ini HP gaming katanya. Speaker stereo atas bawah mantep lah pokoknya. Ini saya jual 200.000. Kalau ada yang mau, kalau nggak mau saya simpan sendiri aja. Terus yang terakhir ada 7610. Ini ada Ultra MP3-nya lagi. Ini kondisi mulus, ada memorinya. Ini saya jual 200.000 kalau ada yang mau. Nggak mau simpan sendiri lagi. Oke, monggo silakan diborong. Yang nggak mau borong ya udah. Oke, makasih. Salam kolektor handphone.